The government has no intention at the moment to allow those affected by the floods to make EPF withdrawals, despite calls from certain quarters to allow such measures. Finance Minister Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz explains why. Banyak implikasinya. Itulah sebabnya kesatuan pekerja seperti MTUC, QPEC semua banyak lagi lah meluahkan atau menyuarakan bantahan terhadap pengeluaran tambahan KWSP. Jadi rata-rata mereka tidak bersetuju kerana mereka faham impak buruknya kepada kebajikan hari itu bercarun dan juga kepada ekonomi. Dan jika pengeluaran berterusan ini dibenarkan, kalau banjir itu tiap-tiap tahun dah. Ini menyentuh hal pulangan dividen contohnya dan juga serta pasaran modal dan kewangan negara. Jadi kalau kita lihat sebagai ringkasnya, kalau kita benarkan pengeluaran tambahan KWSP akan terpaksa menjual pemegang saham dan bond mereka di luar dan dalam negara secara besar-besaran.